Saya unboxing dulu ya produk yang saya order untuk bulan Juli. Ini saya tertarik dengan pertama saya tertarik karena ada pasta giginya ini karena jujur saya bermasalah ini sekarang ini di gusi bagian apa gigi akhir. Nggak tahu itu bolong apakah itu kok nggak mau sembuh-sembuh. Saya coba ini ya produk ini karena ini bisa mengatasi gusi bengkak juga. Bakteri-bakteri di dalam mulut juga untuk apa? Pokoknya kesegaran mulut dan gusi lah. Bilang bisa juga untuk dioleskan di kulit yang bermasalah sih. Saya taunya sih penjelasannya demikian. Nah, kemudian ini beli order 2 ini pasta gigi ini. Bisa beli maskin yang harganya agak mehong itu karena ini memang bagus, ini kolagennya luar biasa. Saya pernah minum ini dan alhamdulillah agak cerahan kulit ya, tapi saya tidak rutin. Kalau saya rutin kan ini bisa bagus sekali. Dan lagian dengan minum ini saya rasa berat badan jadi menurun ini karena apa faktor-faktor yang lemak di dalam badan itu keluar juga. Jadi bukan menguruskan ya, cuman mengurangi lemak dan yang kurang bermanfaat di dalam tubuh itu. Bagus sekali maskin ini, saya anjurkan banget itulah. Ya, kemudian ini saya juga konsumsi, ini saya andalan saya. Karena menggantikan maskin itu saya cuman minum ini spirulina. Spirulina ini kandungannya adalah spirulina ditambah GL ya. Jadi dalam satu kapsul ini untuk anak-anak sangat bagus. Yang tidak doyan sayur juga sangat bagus. Yang kekurangan vitamin di dalam tubuhnya ini pakai ini. Untuk kulit juga bagus. Ya. Demikian ini. Ini aku sarankan ini untuk konsumsi ibu saya. Karena dia ada bermasalah. Kemudian ini Cordizi. Cordizi ini yang direkomendasikan di Wisma Atlet Jakarta itu untuk para atletnya, dia pakai ini untuk menangkal yang namanya corona. Karena corona tuh menyerang di saluran pernapasan, yang saya taunya tuh saluran pernapasan kan itu bermasalah di pastinya menyerang paru-paru untuk napas apa. Jadi paru-paru dan ginjal mereka percayakan pakai bahan dasarnya Cordizi, Cordycep ya. Ini Cordizi sintetis. Ini untuk saya pribadi dan saya pribadi juga ini saya dua. Oke. Ini orang tua saya ya. Ini orang tua saya ini dua juga. Bapak pakai Cordizi, ibu pakai spirulina. Terus untuk yang radang-radang dalam tubuh saya anjurkan ini RG. Detoknya ini pakai RG. Ini jamur tua ya. Jadi saya konsumsi itu bukan obat tapi suplemen makanan karena tubuh sendiri yang mengaktifkan bahan dibantu oleh produk-produk ini. Jadi bukan tubuh nanti jadi jamuran apa segala itu enggak. Yakin saya sudah bertahun loh, apalagi kalau saya itu kadang konsumsi bukan sepasang, kadang berapa dalam saya minum itu bisa sampai 6 kalau saya lagi ini. Nggak ada sampai sekarang, alhamdulillah sehat aja ya, mudah-mudahan sehat terus gitu, nah doakan nah. Terus ini Vitamix ini apa, kopi dengan bahan dasarnya ada terkandung tongkat ali, ada juga di sini, terus ada juga kodizinya di dalam sini. Nah ya, kodizi, tongkat ali, linzenya juga ada. Pokoknya ini enak. Ini kalau saya minum bugar, tahan. Kalau untuk apa bilang orang itu untuk keperkasaan kali ya, ya untuk perempuan ini untuk kebugaran tubuhnya supaya sehat, supaya nggak mudah capek. Sama juga dengan linze, tapi lebih baik perempuan pakai yang linze. Cuman kalau yang lebih aktif kita sarankan Vitamix Cafe ya, dia juga bisa mengencangkan payudara.
untuk keperkasaan pria. Lengkap sudah komplit di sini. Jadi enggak perlu yang pakai obat-obat kuat. Asal rutin, insya Allah yang peredaran di arah ke situ itu bagus gitu. Demikian ya unboxing saya ke produk ini. Nanti saya konsumsi yang ini dulu. Karena tahu lah kalau sakit gigi itu gimana. Lebih baik sakit gigi daripada lebih baik putus cinta ya, atau sakit hati daripada sakit gigi. Demikian ya unboxingku untuk hari ini. Ini. Kalau bisa saran saya untuk kelengkapan obat-obatan di rumah, tambahkanlah produk kami ini ya. Ada jamur muda sama jamur tua, campurkan aja enggak apa-apa. Ini bukan obat, oke? Okay? Ini dikonsumsi oleh 187 negara. Sampai ke Dubai, sampai ke Arab Saudi semua pakai ini. Ya. Demikian ya, apalagi kalau musim corona ini perlu ini. Nanti kalau kepengen eceran boleh saya anuin nanti. Tapi saya sarankan belilah segini, enggak apa-apa. Kalau memang minat, inbox aja saya, nanti saya bantu ini. Oke, udah. Assalamualaikum.